Ader. Gila jauh guys. Halo guys, balik lagi bareng gue Rian. Kali ini gue mau touring guys ke Ciwidey ya, berhubung sudah lama tidak touring karena teman-teman yang lain banyak yang berhalangan ya guys. Makanya mumpung ada teman juga yang bisa nemenin ke Ciwidey, makanya sekarang gue gas. Dan untuk personil kali ini nggak banyak ya guys, cuman bertiga doang. Itu pun yang duanya pakai PCX guys, jadi sudah pasti ya gue ketinggalan. Tapi mereka di belakang sih, gitu. Untuk kalian weekendnya kemana nih guys? Apakah ada touring juga? Kalau misalkan ketemu di jalan, sapa aja, oke? Okay. Oh iya, dan untuk settingan sekarang guys, gue balik lagi pakai PJ38. Clipnya di paling atas, terus MJ-nya gue balikin lagi ke 108 guys. Kemarin waktu ke Lembang nyobain PJ35, terus MJ-nya 110, nggak enak banget, gila guys. Tarikan motor tuh berasa berat banget. Makanya untuk konsumsi bensinnya, wah gila. Isi 30.000, itu sampai rumah udah mau kosong banget guys tangkinya. Gitu, makanya untuk ya saran dari gue sih, Mio 130 udah paling bener sih. PJ-nya 38 guys. Sebenarnya tergantung karbu juga sih guys. Waktu pakai karbu CPO sih, pakai PJ38 itu udah paling mantep guys. Tenaganya oke, tarikan bawah sampai tengahnya enak. Terus untuk warna busi pun bisa sampai merah bata guys. Gitu. Cuman kelemahan dari karbu CPO itu nggak tahu kenapa si RPM atasnya tuh kayak yang nahan gitu guys, di 90 malah gitu. Makanya gue ganti sekarang pakai copotan Honda biar lebih mantap, dan dengan settingan yang sama warna businya ini hitam guys. Ya menandakan kalau settingannya masih cukup boros. Itu dilihat dari warna busi ya, hitam dan berkerak. Tapi kalau untuk tarikan udah oke, ringan guys gitu. Dan untuk bensin tadi gue ngisi 40.000 Pertamax biru guys. Kilometernya ada di 271. Mari kita lihat konsumsi bensinnya segimana, dapat berapa kilo per liternya guys. Nanti gue spill di akhir ya. Dari tadi banyak yang touring anjir. Kayaknya kita kesiangan deh. Makanya jalanannya udah cukup rame guys. Mudah-mudahan di Ciwidey-nya nggak terlalu rame ya. Oke, nanti videonya gue lanjut lagi. Tuh, rame banget gila. Guys, ternyata salah jalan. Biasanya gue sama temen-temen suka belok ke kiri, cuman lupa lagi guys. Ternyata masih lurus dari stopan. Ini jalur yang terdabes lah guys kalau ke Ciwidey. Anjir. Gila jauh guys. Naik lagi anjir, 100 kurang guys. Round 2 fight. Anjir. Gila.
Ya begitulah guys, kalau spek 54 dipaksa ngejar spek 60 anjir, berat banget. Makanya ini sebuah keharusan untuk naik spek biar bisa mengimbangi motor-motor kayak gini nih guys. Aduh, wah gila guys, berat banget. Spek 130 dipaksa untuk mengejar 160 cc guys. Atasannya gak kuatin guys. Emang berat, gila. Dengan dua bapak-bapak pengguna PCX ini guys. Oke guys, barusan mampir dulu ke supermarket dikarenakan Mang Dodge haus guys, dan sekarang dilanjut lagi. Ini rencana mau ke warung si ibu guys, yang di belokan biasa. Semoga nanti tidak turun hujan siang harinya ya guys, karena untuk cuaca ini cukup gelap. Agak gelap-gelap dingin gitu guys. Untuk bensin udah habis setengahnya guys, ngisi 40.000. Gokil. Ini salah satu yang membuat gue pengen naik spek tuh ini guys. Tenaganya nggak seberapa, tapi borosnya gila. Kalau ini ya, kalau dibejek-bejek gitu guys. Kalau untuk harian, penggunaan santai, nggak terlalu banyak gaspol, itu cukup sih sebenarnya ukuran 54. Pada banyak yang touring hari ini deh guys. Wah, suasananya kangen banget guys. Ciwidey sudah mulai terasa dingin. Oh iya, rencana gue mau ganti ban nih guys. Kira-kira apa ya merek ban yang cukup murah tapi untuk kualitas si bahannya
okay, tidak licin, mau dipakai di kering atau basah masih lengket ya guys. Apa ya, bagi kalian yang tahu mereknya apa bisa tulis di kolom komen, okay? Dan jam segini ternyata lumayan cukup padat guys lalu lintasnya. Makanya kalau ke Ranca Buaya itu gue selalu ngejar subuh tuh biar jalanannya kosong dan enak buat riding gitu. Kalau agak siangan seperti inilah kondisinya guys. Dan untuk hari ini gila rame banget guys yang mori. Ini padahal udah double jacket tapi masih tetap berasa dingin guys. And here we go. Perkebunan Ciwidey guys masih terlihat sama ya guys, enakun pokoknya. Enakeun pisan guys, udaranya sejuk banget. Kalau sampai sini sih nggak terlalu rame guys. Tadi ramenya di pas jalan rayanya aja. Kalau udah sampai sini ya agak ramai. Seperti itu. Oh iya guys, kemarin gue udah dapet block seher second ori juga guys. Itu untuk bahan nanti PV naik spek guys. Dan gue masih bingung juga sih naiknya ke berapa. Yang enak buat harian, terus less maintenance, nggak perlu OC, pokoknya aman lah guys untuk dipakai harian gitu. Dan tentunya aman dipakai untuk speeding guys. Anjir, banyak motor kencang guys. Suasananya udah semi-semi berkabut gitu guys. Nah untuk selanjutnya paling gue mau hunting head dulu guys. Kenapa hunting head dulu? Karena ya untuk menyesuaikan spek baru si Vivi nanti. Bisa dari squeeze-nya, terus portingannya, dan yang pasti si clap-nya juga nanti menyesuaikan guys. Ya seperti biasa, gue mah cari part-part yang murah guys. Murah, berkualitas, terus awet juga. Biar kalian juga bisa bisa mengikuti apa yang gue lakukan sekarang gitu guys. Mudah-mudahan tidak hujan ya guys. Ini udah mendung banget nih. Guys, ini kenapa jadi gersang gini ya? Apa karena kemarau kemarin yang mengakibatkan perkebunan tehnya jadi kayak gini ya? Wah, sayang banget guys. Biasanya view terbaik vlog gue tuh di sini guys. Wah, sayang banget, eh. Tapi nggak semua guys, masih ada tumbuh masih ada perkebunan teh yang cukup hijau juga. Nah ini kayak gini, gila, paling mantep kalau kesini tuh guys.
banget. Hai guys, kabutnya tebel banget. Yang lain udah pada mau balik kayaknya. Gue baru datang guys. Ini aspalnya juga agak basah guys. Jadi harus ekstra hati-hati mengingat bannya. Wah, udah ngeri guys. Oh iya, nanti untuk review pemakaian ban Maxxis ini selama sekitar 1 tahunan kali ya, adalah segituan guys. Nanti gue bikin videonya, terus apa aja kekurangannya, terus performanya kayak gimana, pemakaiannya abis segimana, nanti gue jelasin, oke? Okay? Jir, ada yang bawa pentungan. Ngeri. Sebenarnya kalau mori santai kayak gini sih enak guys, enjoy gitu. Ya nggak perlu ada yang speedingan lah. Soalnya kan kita kesini untuk healing dengan suasana yang bisa dibilang adem ya guys, untuk menjernihkan pikiran. Terus tiba-tiba ada yang speedingan kan malah jadi merusak mood gitu guys. Ada yang bawa bendera Palestina. Mio-mio sekarang pada kenceng-kenceng ya guys, 130-an sudah agak kurang sekarang. Malah untuk sekarang yang rame di jalanan tuh spek 200-an ke atas guys. Ngeri-ngeri sedap. Oh iya, dan untuk kalian yang komen guys, "Bang, kenapa nggak bikin Mio spek Wong Tulus?" Ya gue tahu artinya guys. Gue tahu apa yang kalian pikirkan dengan spek Wong Tulus ini. Bisa aja sebenarnya, cuman ya kalau untuk Mio yang ini gue rasa paling mentok pun di 150 cc-an lah guys gitu. Tapi untuk kedepannya kalau gue ada rezeki lebih, gue mau ambil lagi Mio, terus dibikin spek yang cukup mantap ya, cukup proper guys. Wah, banyak Mio. Waduh, garanteng kieu Mio na. Dengar dari suara raungannya, gue nggak yakin itu spek kepala 5. Sebenarnya gue pengen guys touring jauh pakai matic, ya semuanya matic lah gitu. Cuman temen-temen gue kurang setuju kalau touring jauh pakai matic, katanya pegel guys gitu. Nah, warung yang biasa sudah di depan guys, kita mampir makan dulu. Oke, sudah sampai guys. Nah, untuk konsumsi bensinnya nanti gue cantumin di akhir. Habis berapa pulang pergi pakai Mio 130 cc harian. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo tulis di kolom komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Thanks for watching and have a nice day.